Halo semua, balik lagi di channel saya, Pandu. Ya, kali ini saya mau merekam suara dengan Audacity beserta editnya, cara editnya, cara menghilangkan noise suaranya, dan saya menggunakan mikrofon SF66 kondensor. Oke, yang pertama kita buka terlebih dahulu Audacity-nya. Ya, sini kalian bisa atur sendiri. Saya menggunakan mikrofon USB speaker. Nah, terus kalian juga di sini bisa mengaturnya seperti suara volumenya, suara mic-nya. Oke, kita coba rekam. Dengarkan. Sini kan terdapat noise, ya, soalnya berisik sekali. Kita coba hilangkan. Kita pergi ke efek, kita pergi ke noise reduction. Terus kita bisa kesini, ke efek, kita coba putar. Suara. Sini kalian bisa menambahkan efek-efek seperti kompresor, kalian bisa edit sini sesuai kalian. Coba review. Oke, jika sudah kalian bisa ekspor ke MP3. Ya, kalian bisa di sini gitar MP3, kita save. Sininya cerah kalian. Aja kita coba dengarkan hasilnya, sudah kita simpan.
nanti hasilnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Thank you.